Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, dalam video kali ini saya mau bikin tutorial cara memompa bola basket tanpa menggunakan pen. Kali ini saya mau perlu bantuan temanku. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa kalian subscribe dan klik komennya supaya saya bikin lagi bikin vlog, dan jangan lupa like viewernya ditambah ya guys ya. Terus saya menggunakan bantuan kacamata supaya nggak ulap ya guys ya. Ini bersama Mas Afan. Nah, halo guys. Halo. Ini sebagai pemompa bal basket. Ini berhubung bal basketku gembos, ini saya pompa tanpa menggunakan pen guys. Soalnya penku akan hilang atau dikatakan hilang ya bro. Dicari belum ketemu ya. Seharian saya cari pen nggak ketemu. Kita pompa dulu bro ya. Caranya seperti ini. Nah, ini ada bola ya, bola. Tidak ada pen, cuma pakai ini. Nah, caranya begini. Ini ditekan. Sebentar ya, saya tekankan dulu. Nah, ini tekan. Ditekan seperti ini. Ditekan loh, terus dicentupkan. Ini pasti masuk guys ya. Ditekan aja sekuat mungkin. Kita mulai ya bro ya. Oke, siap. Saya pakai pelindung kacamata biar nggak ulap. Pernah gue kacamata bro? Nggak punya ya. Iya. Sambilkan ya. Nggak usah. Langsung aja ini. Langsung aja ya bro ya. Oke. Kita mulai. Seperti ini guys ya. Nah, dipenet, tolong dipenet. Tekan. Terus dipenet ya. Nah, ini masuk ini guys ya. Kalau cakep bilang ya bro ya. Iya, oke. Apa terus bro? Ini masuk guys ya. Ini perlu waktu sekitar 2 menit kalau nggak 1 menit. Bentar. Baru sedikit guys. Ya. Nggak pas. Ini nggak pas guys ya. Nah. Seperti ini. Kita penuh lagi. Nah, ini adalah perlu kesabaran dalam memompa. Kalau Anda keburu-buru, ini bisa mengakibatkan cedera alat lengan. Bisa cedera ya bro ya? Bisa. Santai aja ya. Nah, ini sudah hampir selesai, sudah hampir maksimal. Tapi tangku lama bro. Sakit bro. Gatel. Kita nepak guys, tangku guys. Oke sih bro, lumayan bro. Sedikit lagi ya. Oke. Nah ini sebelum aku lanjutkan, klik tombol subscribe ya bro ya. Gratis ayo. Tapi inilah cara kalau nggak punya pen, bisa menggunakan cara ini. Tapi kalau Anda punya pen, lebih bagus menggunakan pen yoga nih, soalnya agak sakit. Tapi ngisi ya maksudnya. Ya bisa kok. Bisa ngisi. Bisa. Bisa. Kalian yang di rumah ya. Kalau pennya hilang bisa menggunakan teknik ini ya bro ya. Teknik ini. Wes, gue ngecek lagi bro. Gak usah wes. Ngompa ya. Bisa kupak ya. Ayo. Nah, ini adalah sesuatu hal yang Anda lakukan kalau bal ya? Bal bolanya kempes. Tidak ada.
tetapkan di rumah. Kita tetapkan di rumah, bisa menggunakan ini. Tapi ini berhubung balku sudah lama, kita hampir 1 tahun nggak dipakai. Soalnya agak kempes-kempes, soalnya anu guys, kemarin saya panas-panaskan di luar, nggak saya masukkan ke dalam. Soalnya saya lupa. Kesel bro. Bentar ya. Ini saya mau cek handphone. Oke, okay. Cukup ya Privo, cukup status guys, guys. Lumayan status. Ini adalah teknik memompa bola tanpa menggunakan pen. Kalau Anda mencobanya di rumah, sangat bermanfaat guys ya, soal gak ulap. Oke, okay, terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa kita mau subscribe, like dan komennya guys ya. Oke, okay. Terima kasih bro. Sama-sama. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hai bang, vlog. Bye bye guys.